Aduh, hati-hati tuh kan. Iya, nanti kakinya jatuh. Ini area parkirnya Kawah Putih. Tapi kalau yang nggak mau bawa mobil ke atas, bisa ya. Ada disediain juga tuh kayak angkot ontang anting gitu. Nah, habis ini kita mau naik ke tangga ini nih. Tangga yang ada di sini, naik ke atas. Panas. Halo, Badut, kakak. Ada Badut, katanya dia mau foto sama Badut, Pak Tua. Iya. Kita nyampe di Kawah Putih. Dari sini kak, di bawahnya mau belerang pakai masker. Ada yang mau pakai masker karena agak bau. Ini kita mulai nanjak ya. Aduh, gimana kak? Kakak udah pernah kemari? Belum. Berarti ini first time-nya kamu. Iya, ke Kawah Putihnya. Oke, dijaga ya barangnya, handphonenya segala macam ya. Sam. Ini siapa tadi yang sopet? Sam, apa kabar? Ini kita mau masuk ke Kawah Putih Super Adventure. Himbauan ya, yang penyakit asma, bronkitis, pneumonia, paru, itu dilarang masuk ke area kawah. Abang. Ikut sama orang dewasa yuk, sini yuk. Jangan jalan sendiri yuk. Pak, harusnya tadi mau sepuluh. Ayo kita. Itu tuh, kawahnya udah kelihatan tuh biru-biru tuh. Dilarang makan dan merokok ya di pusat Kawah Putih. Lihat tamu. Oh, ini udah dibikinin kayak kawasan-kawasannya ya. Rp10.000 aja masuk ke handphonenya, diarahin tempat-tempatnya biar lebih bagus fotonya, boleh. Biar gak ada orang belakangnya. Oh, Rp10.000 aja masuk. Kawah Putih. Oh. Biar ini. Ini kayaknya aku belum pernah sih kalau ke Kawah Putih yang ini. Foto-foto barang-barang tuh kayak gini, nanti diarahin kalau mau Rp10.000. Kalau transfer handphone, nanti kalau yang mau diambil agak suka hapus aja. Kalau mau di depan sana biar sepi, biar banyak orang. Foto ya. 1, 2 foto renta. 1, 2, 3. Ibu lagi bagus sih bu, kayak gini mau coba Rp10.000 aja. Nanti diarahin ibu kayak gini tempat semua gayanya. Rp10.000 aja ibu kalau kayak gini. Kalau mau ke sana juga bisa, tapi dari sana tuh situ. Nih. Itu anak-anak. Oh. Ini nggak terlalu dingin ya? Apa aku yang kegerahan jadinya? Ini kan matahari. Oh iya. Ini kok kayaknya nggak terlalu dingin gitu loh. Ada itu bapak-bapak semuanya. Aduh. Pelan-pelan. Oh, bagus sekali ya ininya ya. Ini apa ya?
belahan gunung atau apa sih ini? Ini gunung atau apa? Bukit. Bukit apa gunung? Berendam, nggak bisa. Emang panas ini airnya? Coba kita pegang. Panas nggak airnya? Enggak sih, airnya dingin, nggak panas. Coba. Nggak ada bau apa-apa. Kita tadi bau-bau belerang, ternyata enggak sih? Bagus. Panas. Cuacanya adem. Pengunjungnya lagi banyak soalnya mungkin lagi weekend ya, jadi banyak yang kesini. Ini sih cuman kayak ngeliatin apa ya, ngeliatin kawah putihnya sih. Terus tuh, tapi nggak terlalu bau sih kalau kata aku, baunya aman. Tapi kalau memang merasa agak terganggu, pakai aja masker, jadi bisa bantu kalau memang agak kelihatan agak bau gitu loh. Ini banyak keluarga-keluarga yang datang, pasangan-pasangan, ada yang motoran, ada yang mobilan juga banyak. Nah, di sini nih yang ini aku pakai kamera belakang ya. Nah, ini kan tadi kita turun dari sini, bisa ke sini, buat ke jembatan yang ini. Tapi kalau aku milihnya di sini aja. Harusnya sih nggak boleh ngerokok ya, karena ini kan ada belerangnya yang bisa memicu api. Tapi pengunjungnya ada aja yang nekal. Nah, itu ada yang rokok. Tadi aku megang airnya nggak terlalu dingin dan nggak anget juga. Aku pikir tadinya dia anget, tapi enggak sih. Cuacanya adem, udah mulai gelap-gelap lagi, mudah-mudahan sampai sore kita di Ciwidey ini nggak hujan, mudah-mudahan. Nih, Opung Dolly sibuk video-video buat kontennya. Opung Boru juga sibuk. Sema sayang. Sema adalah alien. Coba bilang hai gitu dong ke video bau. Sema. Apa ada ya? Udah kalian. Sema. Hai. Sema. Hai, welcome back to Gladys Diary. Sudah lama banget gak bikin konten. Halo keponakan. Nah, lagi ada di Bandung. Di mana ini tepatnya? Di Bandung. Di Kawah Putih. Kawah Putih. Menarik gak tempatnya? Iya. Dingin menarik banget. Dingin kan, Sema? Dingin gak, Sem? Dingin. Dingin. Waduh. Hati-hati tuh kan. Tuh kan. Iya, nanti kakinya jatuh. Jadi enak gak tempatnya? Ya, buat foto-foto boleh lah ya. Ya Kak Gisel ya. Enak banget dah enggak pakai sepatu. Enggak pakai sepatu. Siapa enggak pakai sepatu? Ya enggak enak pakai sepatu. Udah selesai. Ayo udah selesai belum? Mana Opung Dolly? Kita mau lanjut atau mau di sini? Lanjut. Kita mau kemana lagi nih? Villa. Kita jadi villa. Finisi. Ini punya Sema, aku mau cuci piringnya.
Naik kuda. Kuda. Naik kuda? Kamu suka naik kuda? Sini. Sama. Sini ya. Boleh. Boleh, mau ke Indomaret belanja apa sih? Mau jajan. Jajan apa? Ciki-ciki. 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 Ciki-ciki bum bum, ciki-ciki bum bum, ciki-ciki bum bum, ciki-ciki bum. Udah gede banget ya keponakan aku ya. Udah, dia udah kelas 6, 7, 8 ya kamu ya? Iya kan, kelas 8 kan? Iya. Ciki-ciki bum bum, ciki-ciki bum bum. Yuk, ya, ya, ya. Udah yuk. Oke, kita mau comeback. Kita mau naik. Bye.